Berikut lokasi sholat id pada hari Sabtu besok di Masjid Aribat Jogoroto Jombang. Untuk penataan lokasi, pintu masuk melalui gerbang utama, kemudian untuk putri langsung ambil jalur kiri. Kemudian untuk yang di lantai 2 digunakan untuk putra naik ke atas. Untuk putra semuanya naik ke atas, kemudian dan lantai bawah yang sebelah kanan dipakai putra, yang kiri pakai putri. Kemudian yang belakang bisa dilihat seperti ini untuk lokasi tempat jamaah putri. Ini sudah disediakan terpal ya. Terpal sudah siap untuk lokasi putri. Nah, untuk lokasi putri diberi tempat yang sangat luas, mulai masjid bagian belakang, kemudian sebelah kiri dan di terpal ya. Untuk yang putra langsung naik ke lantai 2 dan bawah sebelah kanan. Untuk kotak amal ini bisa berjalan besok ya, sudah disediakan langsung kotak amalnya. Ini lantai 2, kondisi sudah siap pakai dan sudah ditata sedemikian rupa. Sekian info dari panitia takmir Masjid Aribat.